Kawan kita FM, Gubernur Jawa Timur bertanggal 22 Maret lalu sudah memberikan persetujuan penggunaan anggaran mendahului APBD Jember 2021 senilai 1,533 triliun rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan mulai bulan Maret hingga Agustus mendatang. Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengaku sudah menerima surat tembusan dari Pemprov Jawa Timur terkait persetujuan dan pengesahan rancangan perkada pengeluaran kas mendahului APBD. Pengesahan gubernur tertanggal 22 Maret 2021 dengan nilai total 1,533 triliun rupiah. Anggaran tersebut menurut Halim akan digunakan untuk biaya kegiatan wajib, rutin, dan mendesak selama 6 bulan terhitung mulai bulan Maret ini. Dari total anggaran 1,533 triliun yang disetujui, jika dilihat dari penjabaran dalam lampiran keputusan gubernur, 1 triliun diantaranya hanya untuk belanja pegawai, termasuk diantaranya gaji honorer yang selama 3 bulan ini belum terbayar. Selain mengesahkan perkada pengeluaran kas mendahului APBD, dalam surat tersebut, gubernur juga memerintahkan bupati bersama DPRD Jember mempercepat pembahasan APBD 2021 dengan tetap berpedoman kepada keputusan Mendagri tahun 2020 serta surat Mendagri tertanggal 5 Februari 2021.